Tampil cantik adalah sebuah keharusan bagi kaum hawa. Klinik kecantikan pun jadi alternatif bagi mereka yang ingin melakukan perawatan. Namun, sayang berkembangnya klinik kecantikan tak sejalan dengan pengetahuan dunia kedokteran estetika itu. Klinik kecantikan menjamur, namun tenaga kesehatan masih minim. Sekolah kecantikan pun kini jadi jalan bagi mereka yang ingin mendalami ilmu perawatan kecantikan. Nah, kita satu-satunya yang pertama di Sulawesi dan Indonesia Timur. Tergantung kurikulumnya. Kurikulumnya itu dia kan tadi saya udah jelaskan, dia estetika medik, itu biasanya kalau dia yang masih basic itu 4-5 hari. Nah, untuk yang lain, misalkan botox, filler, benang, itu dia per satu hari, jadi itu disesuaikan dengan apa kurikulum yang diambil. Dan pasti ilmu kedokteran itu, jangankan untuk estetik ya, ilmu kedokteran itu berkembang terus, dia tidak statis gitu. Bahkan dalam hitungan hari juga dia tuh terus update. Nah, kalau seandainya dokter terutama itu memang dituntut untuk selalu harus upgrade ilmu gitu. Dan skill tujuannya adalah apa? Supaya juga yang diberikan hasil kepada pasiennya itu juga lebih baik. Tampil cantik kini memang jadi keharusan bagi kaum hawa. Namun pastikan Anda mendapatkan perawatan kecantikan dari ahli kecantikan. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.